Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asy-Syura ayat ke surat ke-42 ayat 16, 17, 18. Ini saya baca terjemahannya supaya saya paham isinya Quran. Sekarang umur saya 62 lewat 4 bulan. Belum kenal Al-Quran itu. Terjemahan yang belum paham. Dan orang 16 ayat 16 dan orang-orang yang berbantah-bantah tentang agama Allah setelah agama itu diterima, perbantahan mereka itu sia-sia di sisi Tuhan mereka. Mereka mendapat kemurkaan Allah dan mereka mendapat azab yang sangat keras. Ayat ke-17 Allah surah Asy-Syura arti musyawarah. Allah yang menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran dan neraca keadilan. Dan tahukah kamu boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. Kok ngomong gitu Quran? Ayat ke-17 mana? Allahul ladzi anzalal kitaba bilhaqqi wal mizan. Allah lah yang menurunkan kitab bilhaqqi dengan benar dan adil. Wama yudrika la'allas sa'ata qarib. Dan tahukah kamu wama yudrika, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. Sekarang ayat ke-18 Syur Asyura. Orang-orang yang tidak percaya akan adanya hari kiamat meminta agar hari itu segera terjadi, dan orang-orang yang beriman merasa takut kepadanya, dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah benar akan terjadi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah tentang terjadinya kiamat benar-benar tersesat jauh. Tersesat jauh. Lafil dola limba'in. Ada orang yang gak percaya kiamat, tapi ada orang yang dalam pandangan hidupnya itu ingin supaya kiamat itu cepat terjadi, supaya dia yakin. Allahul ladzi anzalal kitaba bilhaqqi wal mizan wama yudrika la'alas sa'ah wama yudrika la'alas sa'ata qariba yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha walladhina amanu mushfiquna minha wa ya'lamuna annaha alhaqqa ala innalladhina yumaruna fis-sa'ati lafi dhalalin mubin. Siap-siap ya salat subuh dulu.